Sebelum lanjut nonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Pastikan lonceng juga udah nyala ya. Ayo dukung aku terus, supaya semakin semangat bikin video buat kamu. Kalau sudah, yuk kita nonton lagi. Terima kasih. Halo, ketemu lagi sama Bobang Cendol di sini ya. Kali ini aku lagi ada di dalam game Pet Simulator X. Dan wow. Kamu tahu nggak guys? Sekarang ada satu huge pet satu lagi dong. Wow. Kemarin aku sempat baca komentar ya, Bang, katanya nanti akan ada huge Pegasus, Bang. Wow. Jadi setelah huge cat, kemudian huge pumpkin cat, sekarang ada huge Pegasus. Wow, itu gimana ya cara dapetinnya ya? Wah, kamu penasaran gak nih guys? Kalau penasaran langsung aja yuk kita mau bahas sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Jadi guys, ini aku lihat ya, ini ada poster baru dari Big Games. Katanya, introducing Pet Simulator X NFTs. It's a cool technology, so we wanted to try it out on Roblox. To kick it off, we just drop huge Pegasus pet. Only 12. Wah, cuma ada 12 guys di dunia. Owners of NFT can link to have their pets in game. It's awesome. Wah, terus ini ada link websitenya. OpenSea Collection Pet. Wadaw. Wah, ini kita bisa lihat ya guys. A collection of exotic pets from the popular online game Pet Simulator X. These pets are exclusive to this NFT collection. They cannot be obtained through gameplay. Oh, ini guys, nggak bisa didapatkan dari permainan ya. Owners can connect their MetaMask wallet to their Roblox account through our site. Once connected, player can immediately use their NFT pets in game. This also included a coveted chat name tag exclusive only to NFT owners. PetSimulatorX.com, NFTBigGames.io. Wah guys, berarti untuk huge Pegasus ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai NFT ya. Wow. NFT itu apa bang? Jadi NFT itu adalah salah satu cryptocurrency atau yang biasa orang-orang sebut itu mata uang online guys. OMG guys, coba kita lihat lagi ya guys ya. Dan ini adalah penampakan huge Pegasusnya guys. OMG guys, ini dia ternyata terbang ya guys ya. Nggak kayak huge cat ataupun huge pumpkin cat ya guys. Dan di website OpenSea ini guys, ini kita bisa lihat nih guys, ini seperti ada lagi ada kayak ngebit ya guys ya, seperti semacam lelang. Ini ada berapa nih guys, coba kita lihat. Wow, ada 12 guys. Ini yang normal harganya paling murah adalah ini paling di sini 0,0116. Kemudian yang di sini 0,116 juga, di sini 0,18. Kemudian di sini 0,02, 0,024, 0,025. OMG guys. Kemudian di sini yang huge yang Golden 0,03 guys, 0,0332 ya, 0,0342, 0,05, 0,06. Kemudian yang Rainbow nih guys, 0,1103. Kemudian ini nggak tahu nih kenapa mahal sendiri ya, ini yang normal padahal ya 0,1512 guys. OMG guys, ini kita bisa lihat guys. Wow. Huge Pegasus yang nomor 6 ya. Ini kayaknya mata uangnya ya NFT itu tadi ya 0,1512. Dan kita bisa lihat guys, ini setaranya kalau dalam dolar ini $700 guys. OMG. Jadi kalau misalkan kita rupiahin ya guys ya, $700 dikali 14.000 aja coba ya, itu sekitar 9,8 juta guys. Wow. OMG guys,
Ini guys, ini coba kita bisa lihat ya. Ini ada yang ngebeat nih guys. Ini ada kayak lagi ada yang overs ya. Ini kita bisa lihat dari I'm not LC LC. Oh, ini kemungkinan adalah salah satu YouTuber ya guys, si LC LC itu ya. Nah, ini dia ngebeat $700 guys. Buset. OMG guys. Apakah memang pet ini semahal itu guys? Coba kita lihat penampakannya dulu ya guys. Wow, ini penampakannya kalau yang normal seperti ini ya guys. Ini kita bisa lihat secara 3 dimensi nih guys. Wow. Coba guys, sekarang kita coba lihat ya yang golden dan yang rainbow. Pertama-tama kita lihat yang golden dulu guys. Wah, ini kalian golden guys. Ini baru yang tertinggi yang ngebeat $153 guys. Wow. Ini kita bisa lihat guys penampakannya. Wow, ini yang golden nih. Wow, bagus juga ya, bagus juga ya. Ya, warna emas gitulah guys ya. Sama aja ya. Oke, sekarang coba kita lihat guys penampakannya yang rainbow. Coba kita lihat guys. Wow, ini 0,1103. Wow, ini cuma $510 guys ketimbang tadi ya yang dibeat sama si LCLC ya. Coba kita lihat guys. Penampakannya yang rainbow. OMG guys, OMG. Wow, keren banget ya guys kalau yang rainbow ya. Dia warna-warni seperti ini guys. Nah, jadi seperti itu guys, cara mendapatkan huge Pegasus ya, yang ternyata kita harus nge-link MetaMask wallet kita kalau misalkan kita punya cryptocurrency guys. Wah, jadi siapa nih di antara kamu-kamu yang mempunyai NFT cryptocurrency, berarti dia bisa mendapatkan tuh guys huge Pegasusnya. Kalau aku sih nggak punya guys NFT guys, aku cuma punyanya rupiah guys. Oke guys, jadi seperti itu ya cara mendapatkan Pegasus. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk kasih like, komentar di video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu semua. Dan pastinya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you, bye bye.